Okay, hai kawan-kawan. Hari ini saya nak buat review akuarium yang ni. Akuarium besar sesuai untuk ikan guppy. Nak buat ikan guppy ke ataupun nak buat ikan laga pun sesuai akuarium ni. Okay, so sekarang kita nak buat review, kita nak ukur saiz dia apa semua. So pertama sekali kita perlukan tape. Okay, tape ni. Okay, sekarang kita ukur dia punya lebar. Okay, lebar dia 16 inci. Okay, lebar dia 16. Okay, lepas tu dia punya atas dia ni, atas dia 10. Okay, tinggi dia pun, tinggi dia 10. Lebar dia 16. Okay, akuarium ni, dia sesuai untuk nak buat ikan guppy ataupun ikan laga. Saiz kacil dia tak tebal sangat. Kalau yang jenis tebal tu, yang jenis besar yang macam tu. Okay, yang tu tebal sikit. Yang tu sebenarnya paling tebal lah. Itu saiz dia mahal sikit. Yang ni, okay, untuk kalau kita nak buat ikan guppy, saiz dia okay. Lepas tu dia tak adalah nipis sangat pun. Ni kacil dia. Tebal juga. Dia cuma janganlah kita terhempas ke, terjatuh ke. Tu nanti pecah lah kan. Apa-apa kurim pun pecah. So kurim ni okey. Tengok bahagian tepi dia. Korang jangan lupa klik HD untuk video ni lebih kualiti. 720. Okey, korang klik HD biar bagi clear sikit. Okey. Memang cantik akuarium ni. Ni yang kita jual ni set akuarium baru. Sekarang kita ada stok ada 6. Kalau korang nak beli lebih pun boleh. Kita ada stok. Tapi kalau nak beli lebih, selalu kita akan minta deposit lah. Readykan stok barang untuk korang lah. Korang cakap nak berapa, nak 10, nak 20, nak 30 biji pun boleh. Tapi kena ada deposit dia dulu. Okay, ni akuarium dia. Bahagian tepi. Okey, akuarium ni kalau korang nak datang ambil dekat sini pun boleh. Lokasi kita PPIC Semarak. Kalau korang waste time, B1 Hobby Shop, nanti dia keluar. Nanti betul-betul dia akan sampai dekat kuasa ni. Bahagian depan kedai ni lah. Kita ada buat perhantaran, COD tu kita ada buat hantar. Area KL, Negeri Sembilan dengan Selangor kita ada boleh, kita boleh pergi hantar. So kita ada charge lah. Kalau kita pergi hantar barang keluar ke sana, hantar tempat korang kat rumah ke, kita akan charge lah ada berapa harga dia. So korang kena WhatsApp kita, bagi tahu nak berapa biji. Lepas tu baru kita akan bagi harga, harga untuk kita pergi hantar tu berapa. Kalau untuk korang yang post tu, okay, kalau korang nak minta untuk post, kita ada buat untuk post tau. Tapi kita sekarang post semua kita guna kotak ais macam ni. Ni. Kita guna kotak ais baru. Okay. Kita guna kotak ais baru supaya kurang risiko untuk pecah lah. Sekarang kita memang guna kotak ais lah. Kotak ais ni kita ada paling besar. Yang pertahanan ni pun muat untuk akuarium yang ni. Yang ni. Okay. So pakai kotak ais lebih selamat lah. Kotak biasa tu selamat, cuma tak boleh nak jamin lah. Kalau kotak ais confirmnya lah. Kita dah banyak kali post, okey tak ada masalah pun. Kalau ada apa-apa kita boleh tukar baru lah. Kalau korang nak order, korang terus WhatsApp terus. Nombor WhatsApp kita ada kat bawah ni. Okay, thank you for watching. Bye bye. Lain-lain kita ada. Yang ni kita dah ada review. Korang tengok kat YouTube kita ada yang saiz ni. Lain-lain semua dah ada lah. Korang pergi tengok kat YouTube kita ni balik. Okay, bye bye. Talking to